Nah, kali ini kita kan mau gambar lagi kemarinnya saya buat tuh mobil Daihatsu Tigra. Sekarang kita buatkan lagi mobilnya, gambar mobil dengan Toyota Calya. Tahunnya 2016 guys, bukan yang facelift-nya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan tombol like dan subscribe di channel kita harus cuman ulang. Oke, selamat menonton. Ya, mari kita mulai gambarnya. Yang Matic nih, kalau yang Matic teman. Nuh, Matic. Yang sebelum-sebelumnya kan manual ya. Sekarang gambar yang Maticnya. Ini yang saya gambarin tambahan efeknya. Sebelumnya yang aslinya original yang ada. Itu hanya tersedia di si Grape Swift aja. Yang ada mafet ini. Saya tambahin bumpernya, bumper belakang ya. Yang mau dibersih cuman nih, bumper belakangnya. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung terus Captain Vincent supaya terus memberikan informasi seputar dunia penerbangan bagi semua orang. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung channel Captain Vincent supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Nah, jangan lupa di share ya. Kembali dengan Captain Vincent. Hari ini kita akan membuat video kolaborasi dengan seorang yang punya kan jeep yang keren.
Ayo guys, sekarang jangan lupa. Tapi ya, saya mau berikan tentang berikut mengenai kita.
Ya betul, ini kipas dari luar. Well, di sini adalah pressure hijau bagus, alternatornya udah on. Okay, sekarang Bapak naik di depan. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys. Ya, nah, jadi ini hasilnya. Ya, mungkin segitu dulu untuk video cara menggambar mobil Toyota kali ini. Apabila sobat menyukai video ini, dengan komentar, nyalakan tombol like dan subscribe juga di channel Ita Sumanulang ini, dan share juga teman-teman kalian yang mau request minta apa aja, boleh, monggo silakan ya. Tulis kolom komentar, nanti saya buat lagi videonya. Karena subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya guys. Oke, segitu dulu untuk videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye bye.